Nah, ini persoalan warisan. Memang ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Hah? Jangan makan sembarangan. Cuci dulu. Nah, lu aja yang makan. Dika. Bener ini berarti. Wah, ya. Wah, saya di sini, Komandan. Bener, berarti ini nggak bisa dipegang. Ini berarti benar bisa bikin hilang. Hilang lu tadi, Kak. Coba, coba Komandan, cobain. Ada nih. Memang karakternya dapet ya. Saya sudah mempersiapkan yang Anda mau. Terima kasih, saya suka sekali dengan yang ini. Tapi tolong pesan saya, itu yang sebelahnya tolong dibuang, bisa nggak? Keren banget keren itu. Banget. Jangan pada norak dah, ini kacamata tahu enggak sih? Emang hari ini Pak Debita temanya Star Trek. Bukan pada nih kayaknya ya. Ini anggotanya. Ini warung Pak Debita nih yang baru nih. Anggota X-Men ya? Oh, saya enggak, Cyclops. Bukan X-Men. Siapa? Explore. Ada masalah apa nih? Pada mau belanja apa? Aku mau beli itu dong. Minum, mau minum. Mau teh manis. Nih, bayar pakai ini nih. Ya, kalau ini masih digesek. Kamu nyinggung saya ya? Loh. Debita tuh bukan debit. Tapi? Debita Depok Betawi Aspal. Asli. 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 Po, ada makanan apa aja, Po? Banyak, Bang. Ya. Lihat aja tuh. Banyak banget. Telur, tuh. Telur balado ada? Ada nih. Oh, yang masih bulat. Dadar, apa? Dadar. Apa nih? Balado. Tahu fungsinya ini enggak? Iya, iya, betul. Buat nyolok mata lu. Gorengan aja deh. Kamu mau makan apa? Enggak, maunya teh manis aja. Kok Debita bisa buka warung di sini gimana ceritanya dah? Ya baru namanya juga. Ya enggak apa-apalah dari kerjaan. Hah, panas. Gorengan dari tadi. Guys, guys, mau nanya dong, guys. Apa? Kalian di keluarga kalian tuh ada yang ngurus-ngurus soal warisan gitu enggak sih? Kamu dapat warisan? Iya, gue kan taunya kalau warisan dikocok doang. Arisan! Arisan mana? Kalau ini gimana nih? Arisan, warisan. Iya, gimana? Dapat berapa banyak? Sebenernya tanah, bangunan. Ya. Tanah keluarga. Hmm. Tapi keluarga aku tuh pada buru-buru banget. Udah pada tanda tangan semua, pengen jual. Cuma aku doang yang belum tanda tangan. Emang orang tua ibu udah gak ada? Pada cepet-cepet banget pengen dapat warisan? Ini dari kakek nenek yang udah gak ada. Oh. Cuma kan tanahnya luas banget ya. Berapa? Kayak dari sini ke situ. Luas banget. Ya buat Bu Kiki mah luas itu, Pak. Oh iya bener ya? Iya. Buat yang lain mah enggak. Ini buat Kiki segini aja udah 1 hektar nih. Enggak serius, berapa meter? Kalau mau dibagi sama keluarga, berapa banyak? Bukan meter, hektar nih jatuhnya hektar. Wah. Wah. Jangan dijual dong, sayang. Notari. Itu investasi loh. Gilaan gini ya lo, gilaan gini sayang-sayang lo. Waktu tahu rumah gue di gang lo gak begini, pas gue bilang gue punya tanah hektar lo, nempel. Enggak, kapan sih aku Hektaran, hektaran. Berapa hektar? Investasi itu, jangan pernah kamu jual. Sebentar, hektarnya tuh... Namanya tanah itu kan akan bertambah nilainya, nilai jualnya akan bertambah. Ya. 1000 hektar, itu bagian aku doang. Hah? 1000 hektar? Iya. Oke, aku kayaknya enggak mau deket kenapa sama kamu. Kenapa emang? Pasti bohong. 1000 hektar loh. Orang hargain dulu, Bang. 1 hektar udah gede banget. Kamu yang make sense dong. Bu Kiki untuk kayak gitu bisa ngurusin ke notaris. Notaris. Pengacara. Iya makanya aku tuh gak mau jual. Aku mau bikin tanah itu jadi bangunan. Ya. Tapi kalau kamu ada uang, kamu coba urus di notaris. Kalau gak ada uang, kamu coba urus ke not balok mungkin. Iya. Notaris sama not balok bisa juga. Iya. Udah Bu Kiki jual aja. Nah, Po Debita ini kan orang Betawi ya? Iya. Biasa kalau orang Betawi tanahnya banyak. Hmm, kebetulan saya gak ada tanah. Makanya saya diem aja. Gimana tapi sih? Jadi broker sering dia. Ya, tapi pasti paham dong. Mendingan dijual dah, Bu. Ya jangan. Deh,
Dia mengasih. Kalau kata saya mendingan Bu Kiki jual tanah. Terus buat itu kita buka usaha bareng di luar. Nah, tapi sayang ya. Nah, ini notarisnya. Langsung aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngumpul ini. Iya. Ya. Udah pada buka belum? Belum. Udah lewat. Aduh, leher gua udah meletak. Udah lewat ini? Iya. Kirain lebaran masih minggu lagi. Silakan kemana? Ayo. Debita. Jangan bawa-bawa kakak saya dong. Kakaknya ya itu ya? Iya. Ini pesanan saya mana gak datang-datang. Pak Komandan banyak masih senang ini. Ini udah makan? Enggak pengen kemana, lagi pusing. Gitu ya? Iya. Dan ini ada ini nih masalah Kiki. Nah, sebentar, Debita saya pesen. Debita. 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 Iya. Saya mau pesen. Ngapa gegaruk gue ya? Ya. Jangan tinggalkan sholat ya. Oh, makasih nasihatnya. Iya kan, maksud saya. Makasih kan nasihatnya. Saya liatin emang Pak Komandan ini makin kesini makin kesono ya. Makin kesini makin kesono. Kesel banget lah rasanya. Kesel. Cerita aja ke Komandan. Ada apa sih? Dan kalau ada sesuatu tuh jangan disimpen-simpen. Dikasih tahu ada apa soalnya. Jadi saya tahu gitu. Oh, jorok itu. Dan lagi itu doang. Bukan gitu. Buahnya gak usah diikutin. Pisangnya gimana sih ini? Iya di sininya nih pinggirnya. Buka pisang. Pisang dipatahin. Saya mau ngupas. Ajarin cara ngupas pisang yang benar apa? Kasih tahu. Nih kan ada ujungnya. Pegang. Ya. Buka nih. Tuh. Dari bawah. Kan ada ujungnya ini. Enggak benar juga. Gak sama tuh. Rapi. Dari bawah. Ini tinggal makan. Balik begitu. Balik-balik tapi kan rapi. Itu jadi gak bisa. Saya kok tadi gak bisa ya. Terlalu nempel kulitnya. Apa? Saya ini tolongin saya dong Komandan. Mau keluar dari lapor Pak. Bukan. Jangan begitu apa? Gak pengen kalau itu mah Komandan. Iya gimana? Saya keluarga saya nih berebutan warisan. Pada pengen jual-jual tanah warisan nenek kakek saya. Sayanya gak. Belum diminum. Tadi saya pikir udah mau diganti. Ya belum. Udah diminum. Jadi kayak di kawinan. Meleng dikit hilang. Nah ini persoalan warisan. Memang ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Jangan makan sembarangan. Cuci dulu. Benar. Dah. Lu aja yang makan. Jangan dicuci. Biar bersih. Tahu dicuci ke teh. Mana lu? Orang diajarin yang bagus. Nanti mah dimakan ya. Tuh kan.